Sup guys, seperti biasa cuti sekolah, aku akan berada di KLIA lah. Hari ini destinasi kita orang akan ke Auckland. Yeah. Auckland. Tahun ni Auckland lah. Jom. Safety requirement that you remain seated until the aircraft comes to a complete stop. And right, so finally, lepas 10 jam, kita dah sampai dekat Auckland, New Zealand. Sekarang kereta pun dah dapat. Kita nak ke mana? Kita nak pergi hotel tidur, ngantuk. Sampai dekat penginapan pertama kita, iaitu Howick Motor Lodge. Dia sebenarnya macam hotel je, bukannya homestay pun, tapi dia ada dapur semua. Selamat pagi, kita di Auckland. So hari ni kita nak keluar, tujuan jalan kita orang ke Hobbiton, tempat yang shooting cerita The Hobbit, Lord of the Ring. Mana tujuannya hari ni? Hari ni pergi Hobbiton. Kita dah halfway untuk ke Hobbiton. Sekarang kita berhenti jap ambil gambar. Lawa sini ni. Sampai dekat Hobbiton movie set. Tiket dia seorang untuk Hobbiton ni $84. So kita punya trip pukul 1.10, sekarang pukul 12. Kita orang awal sangat sampai. So plannya sekarang ni, sementara tunggu pukul 10, kita nak tengok biri-biri sekejap. Lepas tu nak tengok cafe dia. Sebab dia ada cafe, The Shire Rest Cafe dia, dia kata. Ni nak panggil dia? Ben, ni kita panggil dia. Takut lah. Ben, panas ni. Sekarang kita dah main dekat Hobbiton biasa. Dia kata ada 42 rumah dekat sini. Ini salah sebuah rumah dia. Dia rumah Bilbo Baggins, watak utama dalam And the Hobbit. Okay, hi guys. So hari ni hari ketiga kita dekat New Zealand. Seperti biasa, cuaca hari ni sangat cerah dan nyaman. You got me singing, way, oh, way, oh, oh. You look like a guy, you could dream me right.
Lake. Orang kata Waitapu ni is the most colourful volcanic area in New Zealand. Daripada information dalam pamphlet ni, diorang kata park ni ada 25 stesen yang ada stesen nama-nama dia untuk kita tengok hasil-hasil aktiviti vulkano dekat Taupo, New Zealand.